Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan dunsana sadonyo. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa. Pagi ini saya jalan-jalan mencari udara segar ya, sekaligus untuk melihat perkembangan pengerjaan jalan tol Padang Sicincin, tepatnya di STA 8+300. Di Korong Kali Air, Kecamatan Batanganai, Nagari Sungai Bulu Barat. Ya, kita akan coba lihat-lihat sampai di mana progres pengerjaan di STA ini. Oke, teman-teman dan dunsana sadonyo, ikuti terus video saya sampai selesai. Oke, terima kasih. Ya, ini adalah pekerjaan underpass box traffic ya. Kita bisa lihat progresnya masih pemasangan kerangka besi ya di kedua sisi kanan jalannya. Ya, ini adalah jalan menuju ke Bandara Internasional Minangkabau ya. Ya, kalau kita lurus tembusnya ke Bandara Minangkabau. Ya, ini adalah alat berat ya, ekskavator dan alat berat lainnya lagi standby di sini, cukup banyak sekali karena memang pagi ini sekitar jam 6.30 ya, masih belum ada kegiatan apapun di lokasi ini. Mungkin sebentar lagi sekitar jam 8 mungkin ada kegiatan pekerjaan. Ya, ini adalah persawahan, area persawahan masyarakat ya. Ini pemandangannya yang cukup bagus dan sangat menarik sekali. Di ujung sana adalah perbukitan, Bukit Barisan. Semula jalan tol Padang Sicincin ini ditargetkan selesai 2001, tapi karena ada kendala lamanya soal pembebasan lahan di Padang Pariaman, sehingga target penyelesaiannya diundur menjadi Desember 2022. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kendala dan proses penggantian lahan masyarakat di areal jalan tol Padang Sicincin ini selesai, sehingga pekerjaan bisa dikebut dan dilaksanakan serta dikerjakan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Oke, teman-teman dan dunsana sadonyo, cukup sekian dulu video saya pada kali ini mengenai progres perkembangan tol Padang Sicincin di STA
8 plus 300 di Kolong Kali Air, Kecamatan Batanganai, Nagari Sungai Bulu Barat, Kabupaten Padang Pariaman. Kita bisa lihat saksikan tadi progresnya sampai di mana. Mudah-mudahan pekerjaan berjalan dengan lancar. Oke teman-teman dan nusana sadonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita dan info menarik lainnya dari kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.